Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi demo digelar di depan Tugu Pahlawan Surabaya. Aksi diikuti masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga perwakilan kelompok masyarakat. Dalam aksinya, massa mengajak masyarakat mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang telah dibahas di Badan Legislasi DPR. Kita kawal putusan MK nomor 60 dan 70 bahwa semua harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, enggak serta-merta enggak semuanya harus ditabrak untuk kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga. Dan yang kedua adalah tuntutan kita adalah kita lawan politik dinasti siapapun, dinasti Ratu atau dinasti Jokowi, dinasti siapapun. Kita ingin semua anak bangsa kita memiliki hak yang sama, akses yang sama terhadap politik, ekonomi, dan tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, kroni tertentu, dan golongan. Saudara, informasi terkini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fia Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Fia. Apakah aksi demo masih berlangsung hingga kini? Seperti apa suasana terkini di sana, Fia? Sudah selesai sekitar 10 menit yang lalu karena memang aksi demo sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan memang rencananya selesai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tadi yang sudah disampaikan bahwa demo menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada diikuti oleh massa aksi dari berbagai elemen. Tadi kami lihat ada mahasiswa, kemudian juga ada perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat dan juga perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Tidak ada tokoh-tokoh penting yang hadir pada aksi demo yang digelar pada hari ini di Tugu Pahlawan Surabaya. Ini merupakan aksi murni yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang memang sudah geram dengan apa yang terjadi di Indonesia pada beberapa waktu terakhir ini. Tadi juga Korlap Aksi menceritakan atau menjelaskan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir bahwa aksi ini diawali dari tulisan di Twitter mengajak masyarakat untuk mengawal hasil dari Mahkamah Konstitusi dan juga menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada oleh Panja Balek DPR RI. Dan ternyata sejak hari pagi sudah mulai masyarakat yang berdatangan awalnya pada pukul 9 pagi ketika kita tiba di Tugu Pahlawan Surabaya ada sekitar lebih dari 20 masa aksi yang datang. Baru kemudian menjelang siang hari, menjelang pukul 12 siang ini sudah mulai banyak masyarakat yang juga ikut turun jalan melakukan aksi. Tuntutannya apa? Sama seperti yang dilakukan oleh masa aksi di berbagai daerah lainnya di Indonesia, bahwa mereka menuntut agar masyarakat menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, yang dimana kalau kita ketahui bahwa dari hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini, Badan Legislasi DPR RI ini mengubah aturan yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, kemudian juga untuk usia minimal calon kepala daerah yang nantinya akan berkontestasi di Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Kalau kita kembali atau flashback di putusan MK yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, saudara, bahwa syarat ambang batas pencalonan untuk bisa mendukung seorang atau paslon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 mendatang, yang awalnya minimal bisa mendapatkan dukungan 20% partai politik yang memiliki kursi di DPRD, diubah menjadi 6,5 hingga 10% dari total suara. Sedangkan dari hasil rapat yang dilakukan oleh Panja Balek di DPR RI, ini 6,5% hingga 10% hanya bisa diikuti oleh partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen. Itulah yang kemudian menyebabkan masyarakat yang hadir pada hari ini baik, ya, Irmar. Ya, merci. Ya. Aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Fia Irma, atas laporan Anda.